Halo para pecinta sepak bola, kembali lagi di channel Otak Kupas. Berikut hasil pertandingan leg kedua Coppa Italia, serta top skor sementara dan jadwal semifinal berikutnya. Hasil semifinal 13 Juni leg kedua Coppa Italia, Juventus versus AC Milan. Pertandingan kali ini mereka bermain dengan skor imbang, yakni 0-0. Cristiano Ronaldo gagal membawa Juventus unggul setelah gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-16. Namun, Juventus tetap lolos ke final berkat gol tandang dengan agregat 1-1. Berikut top skor sementara Coppa Italia. Di posisi pertama ada Vano dengan jumlah 4 gol. Berikutnya Scamacca dengan jumlah 4 gol dan Morosini dengan jumlah 3 gol. Berikut jadwal pertandingan leg kedua Coppa Italia semifinal pada tanggal 14 Juli 2020 antara Napoli versus Inter Milan, agregat 1-0. Live di TVRI pada jam 02.00 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Itulah hasil pertandingan, top skor sementara dan jadwal berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.